banjir di Ciledug Raya, nampaknya Swadharma harus Anda antisipasi ya. Itu adalah titik yang biasanya terpantau terlebih dahulu mendapatkan genangan banjir di area Ciledug, terutama yang menuju ke arah Ciledug Kota dari Kebayoran Jakarta Selatan. Informasinya segera kami akan update. Pasti bisa orang nggak jalan. Tinggal teriak doang, nggak jalan ini. Hujan deras di wilayah Jakarta dan sekitarnya. 021-586-9000. Sini. Suka apa nih? Oh, itu belok kanan bisa nembus, Mam. Ini, Mam. Iya. Mama ingat gak jalannya? Gak tau. Ya. Gak pernah. Aku lupa, bisa, benar, motong. Banjir kan ntar di dalam situ. Banjir nggak di dalam situ? Nggak tahu. Udah dari ribet. Di sini aja. Perjalanannya juga kecil kan? Langit yang oranye. Nah, langit yang oranye tadi. Di mana? Tadi sore Jakarta. Jakarta berwarna jingga pada sore hari ini. Laut, Mam. Napa? Ya ini karena mau hujan tadi. Nggak. Masih mau hujan. Makanya yang banjir dengan anak ngapain ini macet, Mam ya? Bingung sih kalau orang. Bang, mau kan yang kanan. Pada ngambil kanan kali mobilnya. Udah blau. Permasalahan. Enggak, ini kan ini enggak banjir. Dan trauma healing untuk masyarakat. Kata Pandil ada sekitar 25 relawan yang terdiri dari 15 relawan kesehatan dan 10 relawan tenaga kesehatan yang akan membantu dengan beban masyarakat akan memberikan bantuan di bidang kesehatan, bidang profesional dan dapur umum serta bidang distribusi. Dari Jakarta, Solusio melaporkan. Organisasi Profesi Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta menolak rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law karena merugikan dan prosesnya tidak transparan. Laporannya bersama Izan Raharjo.
Ikatan Organisasi Profesi Kesehatan di daerah Istimewa Yogyakarta dengan tegas menyatakan penolakannya terhadap RUU Kesehatan Omnibus Law. Organisasi Profesi Kesehatan yang terdiri dari dokter, perawat, dokter, dan lain sebagainya ini menyampaikan aspirasi penolakan tersebut ke DPRD daerah Istimewa Yogyakarta agar disampaikan ke pemerintah pusat. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. Joko Murdianto mengatakan bahwa RUU Kesehatan Omnibus Law tidak ada transparansi dalam pembahasannya dan prosesnya juga tidak sesuai dengan aturan yang ada. Pembahasan RUU juga tidak melibatkan pihak-pihak berwenang atau stakeholder di bidang kesehatan. Jika RUU ini disahkan, maka dampaknya akan merugikan masyarakat dan juga tenaga kesehatan itu sendiri. Berikut pernyataan dari Ketua Ikatan Dokter Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. Joko Murdianto. Nah, pengalaman kadang kanan, lingkungan. Teman-teman organisasi profesi kesehatan DIY. Enggak, otra aplom, ah. Kesehatan Omnibus Law. Kenapa? Pertama, prosesnya tentu tidak sesuai dengan aturan yang ada. Ini baik, tidak transparan. Yang kedua, barangkali isinya perlu dibicarakan, didiskusikan dengan pihak yang terkait, stakeholder yang terkait di kesehatan. Yang ketiga, mestinya upaya-upaya prevensi, promosi kesehatan di Indonesia itu lebih banyak isinya di dalam RUU Kesehatan ini. Sekali lagi, tolak RUU Kesehatan Omnibus Law. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Hudia Triyudiana, menyatakan mendukung dan juga mengaca dua jalur untuk menolak RUU Kesehatan Omnibus Law. DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta meminta agar banjir, guys, ternyata apa nih? Dalam ini ya teman. Kena juga di sini, Mam. Lu kan sini enggak kena ya kiri ya? Berarti parah. Dunia menjadi korban kecelakaan di Jagakarsa. Laporannya bersama Edi Suroso. Mau pada pada mati motor noh. Sian. Kan untung aku enggak sini kan? Kalau sini aku belum nyampe jemput kamu itu. Kenapa itu nggak sembuh-sembuh mam jalan itu ya mam ya? Lanjut mulu ya. Nggak sembuh-sembuh. Nggak sembuh-sembuh ke baju terus. Bagaimana hasil dan untuk mata hijau sembuh keren. Bisa parah. Pilihan aku bener ya, Mom. Kalau untuk kita menentukan, kita akan melihat secara utuh. Tapi kalau aku nggak nemuin serengseng banjir, nggak bakal gitu. Hampir serengseng aja yang nggak pernah banjir, berbanjir. Sampai tukang tempe mendoan banjir. Wah, parah banget ini. Dan kita akan dari sebelum tukang cukur, jauh. Tempe mendoan. Tuh, macet lagi, banjir lagi. Depan ini nih, Mom. Bisa tersangka, bisa korban. Karena kalau ini kita ikut, jangan korban. Menara. Karena udah lama, kita juga berbela sungkawa.